Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Fadil. Kali ini gue mau unboxing nih teman-teman, mini keyboard wireless ya. Di sini juga dia sudah dilengkapi dengan tombol QWERTY ya. Dan modelnya juga dia sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Nah, seperti handphone Nokia zaman dulu ya, NGAG ya, pasti teman-teman juga sudah tahu ya modelnya seperti ini. Dan dia juga sudah bisa terkoneksikan untuk beberapa perangkat ya, seperti di PC atau di Smart TV ya. Dan juga bisa di Android TV Box ya teman-teman. Oke, di sini juga dia sudah dilengkapi dengan touchpad ya, layaknya di laptop. Wow, keren. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita unbox. Oke, pertama kali kita buka, apa yang kita dapat nih teman-teman? Oke, tarik mas. Nah, kita mendapatkan kabel yang pertama ya. Dan yang kedua, kita mendapatkan keyboard wireless-nya pastinya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa membukanya ya. Dan kita mendapatkan satu buah baterai ya, seperti ini ya. Baterainya juga sudah tidak asing lagi ya, seperti handphone zaman dulu ya, seperti handphone Nokia ya. Oke, kita pasang kembali, kita tutup kembali. Oke, ini tombolnya ya, tombol-tombolnya dia ada tombol volume, touchpadnya seperti layaknya di laptop ya. Ini juga dia bisa ada kiri kanan atas bawah ya, model panahnya ya. Tombol-tombolnya dia seperti layaknya handphone-handphone ya, ada tombol QWERTY-nya ya. Oh ya, di sini belakangnya juga dia mendapatkan dongle ya nih, dongle buat dikoneksikan ke perangkat tersebut ya. Oke, ini kabelnya ya. Kabelnya nanti saya akan coba ya. Nah, kabel ini dia seperti di handphone-handphone biasa pada umumnya. Dia menggunakan micro mini ya. Nah, jadi kalau untuk mengecasnya ya atau buat mengisi baterainya, kita hanya mencolokkan seperti ini ya. Oke, sudah terpasang dan di sini kita bisa langsung mengecasnya menggunakan TV atau adaptor handphone ya. Oke, langsung aja kita coba guys untuk ke TV nih. Saya akan coba ke Smart TV ya. Oke, langsung aja kita pasang. Nah, masangnya ini kita colokin ke input USB ya, seperti ini ya, kita masukkan ke dalam. Oke, sudah terpasang seperti ini. Langsung aja saya mau coba untuk pairingnya ya. Nah, di sini juga dia sudah dilengkapi dengan tombol ya, on off ya, untuk menyalakan atau mematikannya ya. Nah, untuk menyalakannya kita hanya tinggal menggesernya ke kiri ya. Nah, ini dia sudah menyala ya lampu indikatornya bahwa keyboard wireless sudah dapat terhubung ya secara otomatis ya teman-teman. Oke, ini saya coba ya untuk touchpadnya ya. Touchpadnya dia berfungsi dengan normal ya, layaknya di laptop ya. Oke, di sini kita bisa buat on dan pause ya di sini ya. Tombolnya, touchpadnya berfungsi ya. Jadi cara penggunaannya kita hanya menggeserkan ya, menempelkan jari kita ke touchpad tersebut ya, seperti ini. Oke, sekarang saya mau mencoba mengetik ya. Saya akan mencoba mengetik beberapa huruf ya.
sangat mudah ya cara mengetikannya. Tombolnya pun dia lentur ya, karetnya pun lumayan bagus ya. Nah, setelah kita menulis, kita bisa mengarahkannya menggunakan touchpad tersebut ya, seperti ini. Dan mengenternya kita hanya menekan touchpad tersebut ya. Nah, oke, sudah terbuka ya. Di sini juga kita bisa menggunakan arah panah ya untuk mencarinya ya, ke kiri dan ke kanan ya, seperti ini ya. Wow, sangat mudah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai smart TV, pastinya Anda harus mempunyai touchpad tersebut ya, atau mini keyboard wireless ya, agar Anda termudahkan menggunakan smart TV Anda ya, di rumah ya. Modelnya juga dia lumayan simple ya, gampang bisa dibawa kemana-mana ya, agak repot juga ya. Tombolnya sangat lengkap ya, ada angka, huruf, lengkap semua ya, QWERTY punya dia modelnya ya. Ada tombol delete, back, enter. Nah, di sini juga ada tombol home nih. Wow, tombol home-nya ini berfungsi layaknya seperti di remote TV bawaannya ya, langsung menampilkan tampilan smart TV-nya ya. Oke, saya langsung mencoba aja ya ke web browser ya. Bagaimana sih cara penggunaannya ya? Oke, seperti ini ya. Gampang sekali ya. Kita hanya menggunakan jari kita menyentuh ke touchpad tersebut dan dapat mengarahkan kursornya ya sesuai keinginan kita ya. Nah, di sini juga ada tombol back ya. Tombol back ini ternyata dia buat menghapus ya atau mendelete. Nah, ini back ya, bukan delete ya. Kalau delete dia nggak bakal bisa menghapus ya. Jadi saya tadi beberapa mencari agak susah ya. Ternyata buat menghapusnya kita menekannya itu tombol back ya teman-teman. Nah, saya coba lagi ya, saya tulis Google. Nah, seperti ini. Oke, saya mau mencoba mengetik lagi ya. Nah, memegangnya seperti ini ya. Gampang sekali, enak, mudah lagi. Oke, saya tulis beberapa kata. Nanti saya akan mencoba menghapusnya menggunakan tombol back. Oke, saya akan hapus. Wow, cepat sekali teman-teman. Oke, mungkin cukup ya teman-teman untuk unboxing kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Dadah!